Sadu, 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 sadu. Halo sahabat sound system dimanapun kalian berada, masih bersama Musa Official di sini ya, bersama toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system yang ada di wilayah Glodok, Jakarta Barat. Ini alamatnya ya, Harko Glodok, Blok A, lantai KF1, nomor 11-12, Jakarta Barat ya. Jadi alamatnya sudah lengkap, teman-teman jangan bertanya lagi di mana, itu di daerah Glodok, Jakarta Barat. Tidak ada cabang lain di luar kota ya, khusus daerah Glodok, Jakarta Barat. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah merapat ke toko, yang silaturahim maupun berbelanja, semoga sukses selalu ya buat kalian semua. Dan yang sudah berbelanja di luar kota, saya ucapkan terima kasih matur suwun kerjasamanya, semoga menjadi rekan partner berbisnis yang kedepannya akan semakin membaik. Oke, semoga dunia sound system kita akan maju dan berkembang. Oke ya teman-teman semua, di sini saya akan cek sound sebuah paket sound system minimalis, speaker aktif ya, simple dan praktis, nggak perlu banyak alat ya. Di sini saya akan tes speaker baritone aktif 15 inci. Ini ada satu set ya. Ini yang tipe Max 15 RC. Dan kebetulan ini akan saya kirim ke daerah Pontianak, Kalimantan Barat ya. Untuk mixernya sendiri di sini memakai mixer paling canggih dari Ashley tipe terbaru 2023. Ya, ini ada Ashley King 12 3D. 12 channel full dengan desain mewah ya. Mixer analog tapi bisa dibilang ada bau-bau kayak digital ya. Jadi sebelum dikirim seperti biasa akan dites dulu lur. Ini dia speakernya ya, dua buah plus stand besi. Akan dites nyala atau cek sound sebentar ya. Ini kabelnya pakai kabel yang bagus. Buat teman-teman semua jangan menyepelekan untuk soal kabel ya, karena dari kabel mempengaruhi hasil suara lur ya. Kalau bisa kalian jangan mikir murahnya saja, tetapi mikir kualitasnya. Daripada kalian memakai kabel-kabel biasa, biasanya noise dan gampang putus, susah disolder, carilah kabel audio yang bagus, syukur-syukur yang isinya tembaga ya. Ini ada Baritone Max 15 RC original dengan desain yang estetik, RAM tertutup, dibaluti dengan peredam air, jadi kalau kena rintik-rintik hujan aman. Ini tipe baritone yang menengahnya lur ya, Max 15 RC ya, 500 watt, made in China lur ya. Ini standnya stand full besi ya, jangan sampai beli stand. Kalau speaker itu kan berat nih, standnya pun harus yang besi kokoh ya, kayak gitu. Buat teman-teman khususnya pemula, kalau mau acara kecil-kecilan, saya saranin pakai speaker aktif saja, atau mungkin buat akustikan atau kafe-kafe pakai kayak gini saja lur. Jadi mungkin kalian kan kurang memahami di dunia sound system. Jadi kalau ini simple dan praktis, tidak perlu banyak alat, cuma speaker sepasang lalu mixer, udah kayak gini saja juga sudah mantap. Seperti apa kualitasnya, hasil suaranya seperti apa, nanti saya akan tes ya. Nih kita lihat mixernya dulu. Ini jadi dikirim ke Kalimantan harus benar-benar bagus semua, jangan sampai mengecewakan pelanggan lur. King 12 3D. Tuh. Ya, ini mixernya, lalu lanjut mikrofonnya lur. Mikrofonnya di sini saya pakai dari produknya Wisdom. Wisdom yang tipe U200. Jadi ini sudah spek indoor bisa, spek lapangan juga bisa ya. Ini sangat cukup sekali kalian gunakan untuk sekelas pemula ataupun yang sudah pemain lama. Mikrofon ini
bisa dibilang mantap, suaranya pun enak, vokalnya dapet. Ya, saya akan tes semuanya nih lur ya. Kebetulan nih kabelnya lagi disolder sama Mas Gabel. Nanti saya akan tes satu persatu. Ya, ini luar biasa mixernya Bosku. Pokoknya mixer asli tipe tinggi, efeknya yang paling bagus di sini nih. Wus, pokoknya jos gandos. Dan di sini saya tes mic Wisdom-nya ya. U200. Ngaton apa, Mas? Satu, cik long. Halo, tes. Ya, ini Pak. Mungkin yang pembeli mendengarkan ya, ini cek sound mikrofonnya seperti ini. Halo, dicoba. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung cari sound system, yang nggak terlalu paham dengan sound system, kalian cukup pakai sound system yang model seperti ini ya. Dijamin simple, praktis, dan tidak ribet. Hanya memerlukan mixer satu buah dan speaker sepasang ya. Seperti inilah contohnya ya. Sangat simple banget, pengaturannya pun ada di mixer saja. Nah, ini salah satu mikrofonnya, suaranya seperti ini. Halo, dicoba. Cemengkling suaranya lur ya. Kalian bisa menilai sendirilah seperti apa suaranya. Ini tes mic yang pertama, lanjut nanti saya akan tes mic yang kedua. Dan ini tes mic yang kedua, efeknya saya kurangin agar suaranya nggak terlalu ngefek ya. Kedengarannya seperti ini teman-teman semua, dicoba satu tes. Karena berhubung di sini tes nyala saja ya, saya coba menampilkan apa adanya lur. Monggo ya, jadi yang awam-awam bisa melihat langsung ya, perangkatnya seperti ini ya. Jadi nggak perlu benar-benar ribet sekali. Kalau soal mixer kalian tinggal belajar saja ya. Kalian kalau sudah punya pasti pinter ya. Belajar sambil mengotak-atik kayak gitu lur. Ya, satu dua dicoba. Kalau kalian sudah punya ya pasti nanti pelan-pelan bisa memprogram ya. Tetapi biasanya setiap mixer memiliki program dan pengaturan masing-masing yang berbeda. Ketika teman-teman memakai mixer 1, mixer A contohnya, lalu kalian pindah lagi ke mixer B atau mixer lain, pasti kalian harus menyesuaikan kembali dengan mixer yang baru. Itulah konsekuensinya ketika kalian memakai mixer yang terbaru. Udah hal umum dan wajar sekali ya teman-teman. Ini tes mikrofonnya sudah semuanya, coba saya tes musiknya seperti apa ya. Ikuti saja teman-teman, semoga terhibur. Oke, kita coba lagunya lur dari Bluetooth nih ya. Dari Bluetooth. Kontrolnya ada di sini untuk USB, ada high, mid, dan low ya. Saya kalau low-nya saya main flat, middle-nya saya di jam 1, EQ-nya juga di jam 1. High-nya maksudnya. Iya, oke teman-teman semua, ya ini dia suara dari speaker Baritone.
Iya. 1-2 suaranya seperti ini ya teman-teman. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua, khususnya yang awam-awam yang gak mau ribet-ribet. Sudah sangat simpel sekali, suaranya pun sudah menggelegar ya. Kalian bisa gunakan di acara-acara kecil, sangat cukup sekali, lebih dari cukup malah ya. Suaranya seperti ini, simple, praktis, pasti kalian ada sajalah dari sebagian besar teman-teman semua tidak mau yang ribet-ribet ya. Salah satunya cari speaker aktif yang seperti ini, paling ribetnya di listrikan saja. Iya, karena kalau speaker aktif paling colok listrik saja, colok listrik ya, kendalanya di listrik. Sebenarnya bukan kendala sih ya, wajibnya speaker aktif ya pasti colok di listrik, kayak gitu saja lur. 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 dicoba ya. Tadi saya sudah dengarkan dua buah mikrofonnya seperti ini, lalu USB-nya atau musiknya juga sudah saya cek sound ya. Kira-kira apalagi nih yang belum dicek sound? Paling itu saja teman-teman, nggak ada yang lain dan nggak ada yang aneh-aneh lagi. Sekedar tesnya lah ya, kalian bisa nilai sendiri seperti apa suaranya. 1 1 1 1 1 1 1 1 Saya perlihatkan proses pemasangannya simpel sekali ya. Jadi dua buah kabel lur ya. Kabel kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada kabel XLR colok di L dan R ya. Colok di sini. Lalu nyambung di speaker. Speaker masuknya di line input. Ya, kalau tukang sound system pasti paham lah. Udah, gini saja. Simple. Kalau ini ya listrik on off, udah itu saja. Enggak ada yang lain. Lalu kalau mikrofon juga gampang. Ini di belakangnya ada apa namanya? Buat ke mixer. Nah, ini tinggal dicolok di line mic. Gampang sekali lah, itu bagi orang-orang awam pun juga bisa. Jadi benar-benar gak ribet lur, tinggal colok, cek 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 cek, langsung nyala, langsung bunyi. Ya. Tinggal paling yang paling agak susahnya nanti pengaturan di sini. Harus kalian belajar secara teliti ya, harus pelan-pelan. Jangan bilang susah, susah itu kalau belum mencoba ya. Yang penting dicoba dulu, pasti semua bisa, karena ini ilmu katon, jerene wong Jawa ilmu katon. Jadi gampang-gampang dilakoni kayak gue. Oke ya teman-teman semua, mungkin itu sajalah cek sound singkatnya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Semoga menjadi gambaran ketika teman-teman sedang mencari sebuah sound system yang gampang-gampang simple kayak gitu. Ini sudah dicek sound semua, nanti akan dipacking, akan dikirim ke daerah Pontianak. Terima kasih buat bapak siapa lupa namanya yang sudah order. Semoga barangnya aman, selamat sampai tujuan. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya. Salam satu hobi. Salam ngapak, orang ngapak, ora kepenak.